Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba review Etios Falco. Buat teman-teman yang ada gluduk-gluduk di Etios Falco, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa kasih solusi buat teman-teman yang lagi cari masalahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, Etios Falco 2013 kalau nggak salah. Ini penyakitnya adalah dari terot sama long terot. Dia geladak-geluduk. Setelah dicek ternyata terot long terotnya presan. Jadi dia ngepresnya terlalu keras. Memang mesti diganti. Jadi ini beberapa part di sini. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, ini Etios. Jadi sebenarnya untuk kaki-kaki sama aja ya, mau Etios Falco, mau Limo, kaki-kaki semua hampir sama kalau Toyota. Jadi ada di busing arem, ada di terot sama long terot. Mana dia tadi? Mana dia? Terot sama long terot lah, pokoknya teman-teman tahu lah, terot sama long terot. Ada bos arem besar, bos arem kecil, kemudian ada ball joint. Nah, di sini ada ball joint. Jadi ini komponennya situ ya, ada ball joint. Kemudian ada namanya ini, ada apa sih namanya, CV joint luar. Nah, CV joint luar. Nah, kalau misalnya terot sama long terot, rack steer itu bunyinya pasti geluduk-geluduk. Shock breaker juga geluduk-geluduk, terus ball joint juga geluduk-geluduk. Jadi itu yang kadang-kadang mungkin teman-teman nanya geluduk-geluduk apa. Faktornya banyak. Makanya enaknya dicek langsung, karena kita nggak bisa menerka-nerka. Kadang-kadang misalnya mirip-mirip shock breaker, ternyata juga bukan beda, karena bedalah konotasi geluduk teman-teman sama kita ya. Jadi seperti itu, CV joint. Kalau teman-teman ada kasus belok bunyi, bisa jadi dari CV joint, walaupun belum tentu. Ada CV joint dalam, ada CV joint luar. Biayanya kisaran di 500 sampai 600 ya untuk CV joint. Nah, teman-teman kalau untuk restorasi, mungkin untuk kaki-kaki di luar shock breaker sama support itu habis rata-rata di 2.500-an sampai dengan 3 juta kalau ganti semua. Jadi ada ball joint, ada bos arm besar, bos arm kecil, ada terot, long terot, service rack steer biasanya, terus ada apa lagi nih? Ada karet roti biasanya di sana, namanya ada karet roti. Karet link di sini nih. Ini namanya link. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada bearing, ya udah pasti ya bearing, shock breaker. Teman-teman silahkan mampir ke garasi taksi, kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya bisa konsultasi sama teman-teman yang ada di garasi taksi. Duh, saya di kurung. Nah, ini dia, ini barangnya, ini long terot. Nah, ini keras nih, keras, tapi ini udah nggak bisa, jadi ini udah bunyi, udah ngangek. Nah, ini juga sebenarnya keras, cuman kerasnya ini udah dipres. Jadi ini udah nggak main lagi. Jadi boleh keras, tapi harusnya bisa di apa ya, bisa digoyang lah, bisa di. Nah, ini masalahnya ada di sini. Jadi terot, long terot, estimasi biaya berapa? Estimasi 350 sampai 400 nih. 350 sampai 400 satu set. Jadi ini kanan kiri, ini kanan kiri. Estimasinya misalnya teman-teman berarti kisaran di 800, ongkos pasang estimasi 1 jutaan. Kalau teman-teman ganti terot sama long terot plus jasanya, estimasi 1 jutaan. Cuman kalau bisa ya teman-teman, kalau misalnya estimasi dari saya 1 juta, kalau bisa teman-teman kasih spare barang 200-300. Kenapa? Biasanya ada perbaikan yang perintilan, yang kecil-kecil, supaya teman-teman nggak nanggung nanti perbaikannya. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.